Iya, terlalu metafor menurut saya. Terlalu mengambil bentuk utuh diaplikasikan. Sedangkan filosofi kan banyak, harus bentuk banyak, banyak unsur. Bangunan itu walaupun terlihat sederhana, tapi ketika itu bersahaja, menurut saya tidak perlu terlalu banyak berdandan begitu ya, dan membuat-buat seolah-olah, dalam tanda kutip ya, maksudnya pengambilan bentuk itu ya sewajarnya saja dan secukupnya saja menurut saya. Kalau misalnya menjadi prioritas adalah isu lingkungan misalnya saat ini tentang material gitu, tentu kita perlu mempertanyakan kenapa material yang digunakan misalnya sesuatu yang sangat mahal atau sangat sulit perawatannya. Karena terlihat penggunaan material tembaga misalnya itu kan tidak murah ya, walaupun dari aspek konsep tentu punya nilai yang ingin dicapai gitu, karena memang yang dikejar adalah bentuk yang ikonik. Apakah tidak ada material yang lebih ekonomis yang bisa digunakan tapi tetap indah dan berfungsi dengan baik. Patung yang diproduksi oleh Pak Nyoman itu sendiri karbonnya sangat tinggi karena dia melelehkan baja terus dibentuk-bentuk. Nah, secara pengolahan jejak karbonnya sangat tinggi. Alat harus panasi terus dilelehin, dibentuk sedemikian rupa. Kalau dengan sistem yang sama dengan dimensi yang sangat besar skalanya, tentu dari sisi lingkungan bisa dikatakan jejak karbonnya sangat. Masalahnya adalah proses yang keliru hampir tidak mungkin menghasilkan produk yang benar, itu prinsipnya. Kalau buat saya, prinsip desain yang paling penting dalam hal bangunan sepenting istana negara gitu, itu justru adalah proses partisipatif. Itu prinsip desain paling penting dalam bangunan publik, karena siapa pemilik sebenarnya dari bangunan itu kan? Kan bukan presiden, bukan pemerintah bukan, tapi negara, gitu. Negara yang direpresentasi, yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Nah, yang memiliki bangunan itu kan rakyat. Nah, prinsip partisipatif ini yang harusnya dijunjung dalam prosesnya. Kita nggak bisa menilai itu hanya dari ilustrasi tiga dimensi gitu. Karena renderan 3D itu bisa aja bagus, tapi begitu dibangun itu lain hal. Gitu. Satu-satunya cara kalau bangunan itu mendapatkan penilaian yang fair gitu adalah juga datanya ya dipublikasikan, denah, tampak, potongan harus jelas.